Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Dan di video kali ini saya main game Nightcore ya, Nightcore Kingdom. Jadi game ini sebentar lagi bakalan ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi tak review aja ini bahasa apa namanya, Cina apa Jepang sih, kayaknya Cina ya. Jadi tapi kayak Jepang tapi kayak Cina gitu ya, saya nggak tahu dah. Yang jelas ini bukan bahasa Inggris. Langsung aja kita bisa login pakai Facebook gitu-gitu ya. Bisa login pakai Facebook, bisa login pakai Google dan kawan-kawan. Saya putuskan untuk login pakai Guess karena tadi waktu saya pilih Google apa Facebook, dia tuh kayak apa ya? Kayak menolak karena harus install aplikasi Facebook dulu. Oke, seperti ini gamenya dan ini dubbingnya bahasa bahasa Jepang ya, dubbingnya. Ini bintang 3. Aduh, tutorialnya bahasanya bahasa Cina juga, ngomongnya bahasa Jepang. Oh, ini ditaruh sini, oke. Tapi sepertinya nggak terlalu sulit-sulit amat sih. Kita cuma naruh-naruh gitu mungkin. Itu towernya. Oh, ini jurus Gravity Breaker jurusnya. Oke. Terus ini nggak bisa ditaruh gitu. Ikete miro. Terus, oke. Magician apa healer dia? Jurus. Lumayan keren sih, lumayan asik gamenya ya, nyantai sepertinya. Jurus. Oh, ini kayak tower defense gitu kah? Lihat itu towernya musuh tuh, hancur kan? Widih, kayak gitu gamenya. Oke. Loadingnya cukup cepet ya. Ini gacha kah? Ayolah, please lah, langsung gacha ya. Gacha 10 kali lah ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung dikasih gacha 10 kali loh. Berarti ini gampang rerollnya coy. Baru main langsung dikasih gacha, rerollnya gampang dong. Warnanya, widih, dapet satu yang bagus. Oke. Ya, ini ya, reroll. Oke. Dapatnya, ini ya. Tadi yang bintangnya banyak kayaknya ini deh. Iya bener, dapatnya cewek ini ya. Coba reroll lagi. Siapa tahu dapat 3. Ah, cuma satu ya. Waduh. Kita gacha lagi, reroll lagi. Kita sampai dapat yang minimal 2 lah ya. Bisa nggak ya dapat mini 2 gitu? Bisa nggak ya? Ya 2 gitu loh, masa 1 reroll lagi. Sampai nemu yang bagus. Kayaknya cuma dikasih satu ya. Bismillah, bismillah. Kita gacha kan. Aduh, gacha, oke. Gak mau pokoknya kalau yang gak bagus saya gak mau. Tapi kayaknya emang gak dikasih yang bagus sih kayaknya sih. Kayaknya maksimal satu deh yang warnanya emas. Tapi ya jangan itu juga. Aduh, ya. Mending yang cewek tadi. Mending yang cewek tadi. Ayo dapat yang cewek tadi aja. Oke. Dapat ini aja udah. Soalnya nggak bakalan dapat sepertinya, cuman satu doang. Dan itu bakalan sulit banget sepertinya ya. Oke. Rerollnya isinya ampas banget. Nggak usah reroll ya.
Jadi kalian langsung dapet, cari aja mungkin bisa dapet dua mungkin, cuman karena ini saya review, jadi ya nanti kelamaan cuma reroll 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 doang. Oke, let's go. Keren sih, saya suka dengan game ini ya kan. Aduh, ada. Oke. Oke. おすすめ編成は。おすすめ編成は。おすすめ編成は。おすすめ編成は。 Oke, let's go. Ini karakternya dapat yang lumayan ya, cewek tadi. Tapi semoga cewek tadi tuh magician. Oh iya, magician itu ada gambarnya magician, coy. Oke. Minna. Tujuh bisa nih. Ini butuh 5 ya yang naga ini. Ayo please. Bisa digeser sana ya. Oke, 5 please. Maju. Oh, 2 coy. Ini gamenya mirip banget kayak game. Wah, ini ngebug-ngebug gitu ya emulatornya, guys. Maklum saya main di emulator ini. Oke. Picture bintang 3 coy. Oke coy. Oke, pecah ya. Jadi diamond. Omedetu. Selamat. Oke. Boleh back kan? Boleh back. Kita lihat settingan grafiknya, coy. Oke, hari pertama kita dapat 25 diamond. Settingan grafik dong. Please dong. Oke, ini jauh lebih bagus ya FPS-nya kan, 60 FPS sekarang. Kita pakai high frame rate dan grafiknya jauh lebih bening sepertinya, guys ya. Oke. Ini enggak kenapa ya? Gak bisa di ini ke 0-0 gitu, maksudnya gimana? Aneh banget, coy. Coba langsung battle aja lah. Sekarang yang penting udah 60 FPS, cuman ngebug-nya itu masih, guys ya. Ngebaknya itu masih. Oke, let's go. Seru, seru, seru. Oh iya, sekarang lebih bening ya. Oke. Auto. Oh, itu auto apanya tuh? Oh, auto summon ini bisa, coy. Dipercepat juga bisa. Tapi kenapa nggak dia nggak auto summon? Tuh auto summon, let's go. Wih, ini sampai sini coy. Jurus. Wih, mantap ngeheal jurus gitu coy. Kenapa nggak dikeluarin? Udah menang naganya. Hey. Bisa level up nggak ya? Di level up gitu. Ini hero kita kayaknya di sini. Cek. Oh iya, di upgrade ini. Ini masih level 1 kan? Tapi kenapa yang di level up yang ini? Oh, dikasih equip juga, coy. Wow, bintangnya naik. Jadi bintang 2. Oke, tapi max ya. Gak bisa nih. Kurang nih itemnya. Oke. Cuma sayangnya ini kenapa yang ngebug gitu. Oh, ini 10 tuh cuma 450, coy. Apa nih? Wah, ini senjatanya. Oke,
di ini gratis nih. Oke. Kenapa ini? Oke. Nah ini kenapa ya nggak bisa diklaim? Oh, kenapa tidak bisa diklaim guys? Aneh banget kan? Nah ini. Let's go. Kenapa nggak bisa diklaim ya? Seperti biasa, langsung aja. Summon. Nice. Wah, jurus. Towernya bisa dijurus. Ngeheal mantap. Oh bisa dibunuh ya? Menang. Gampang banget. Nagih sih. Game-game bertema-tema kayak tower defense gini nagih sih bagi yang suka sih. Ya semua game yang bagi yang suka ya nagih, tapi saya suka sih game yang seperti ini. Kita lawan bosnya coy. Keren sih menurutku. Let's go. Lima, yuk. Oke. Ini bisa di skip ya. Di tap dua kali tuh skip. Jurus. Wah, nge-heal jurusnya coy. Itu bosnya. Kuat banget. Oke. Hancur. Oke, jadi gamenya seperti ini, seru. Saya suka jujur aja. Thanks for watching, see you the next video. Dan kalau misalnya saya ada salah kata, mohon maaf. Kalau misalnya review saya juga kecepatan, ya mohon maaf ya guys ya. Semoga video ini membantu buat kalian semua yang misalnya kepengen tahu gimana gameplaynya untuk apa tadi, naik kingdom ya, naik core kingdom. Jadi lumayan seru lah, lumayan lah. Lumayan seru apa seru ya? Mungkin seru sih. Seru lah. Seru sih. Cuman ini ngebug di emulator jadi rada gimana gitu. Nah, ini nih. Nyebelin banget ya. Bug-nya nyebelin banget seriusan.